Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi dengan channel Mas Komari Luta ya. Oke, ini mohon maaf ya karena beberapa hari ini sibuk di kampung. Ini kita baru bisa update terbaru ya, situasi Terminal Purabaya Mungaresi. Dan ini dia update terbarunya. Jalur depan shelter keberangkatan sudah bisa dipakai. Kita lihat ini ya. Ini sudah 99% dan sudah dipakai. Hari ini, oke, simak video ini sampai selesai ya. Ini diawali tentrem di jam pagi Surabaya Malang. Ini pukul 5 lebih 45 menit ya. Ada dua bus langsung ini ya teman-teman. Jalurnya sudah oke ini teman-teman ya. Ada saya Utama Indo Patas Surabaya Jepara. Disusul Mira. Surabaya Solo Jogja Ekonomi. Dan ini teman-teman ya, ini kita pantau, ini cornya sudah ready ya jalurnya. Dan sedikit ada pertanyaan saya ini teman-teman ya, di depan saya ini jalurnya ada di lubangnya begini ya. Ini bagi yang tahu bisa ditulis komentar, ini gunanya untuk apa, fungsinya ini ya. Ini dia, ini bikin saya penasaran ini. Bagi teman-teman yang tahu bisa ditulis kolom komentar apakah ke fungsinya. Oke. Pukul 5 lebih 47 menit ada Bakong Ekonomi atau AC tarif biasa Surabaya Malang ini. Via tol Karanglo ya teman-teman. Hari Senin pagi ya, penumpang yang dari Terminal Purabaya ini terpantau masih sepi, kebanyakan kedatangannya yang ramai. Pukul 5 lebih 49 menit berangkat dari shelter ke 19. Ini ada Jaya Utama Indo Mawar, apa ini? Oh. Margina Surabaya Tuban Semarang dapat poin ini. Kita lihat penumpangnya terpantau ramai ya ini teman-teman. Jaya Utama Indo Surabaya Tuban Semarang Ekonomi. Pukul 5 lebih 51 menit ada 4 bus ya teman-teman, ini berangkat bersama teman-teman. Ada Muda, Bagong, Kalisari dan Akas. Langsung ini jam pagi. Muda Surabaya Bojonegoro, ini masih merayap dulu mencari taman berkembang. Kalisari BBV Surabaya Malang via tol Karanglo AC tarif biasa, langsung ses ini berangkat duluan. Kemudian Bagong Surabaya Trenggalek atau Jos Galek juga langsung berangkat ini. Ini Muda masih melipir. Ada Akas A3 Patas Surabaya Jember. Kita lihat dari belakang ya, ini ada STJ
Sailo, Mata Surabaya Magetan. Udah masih terparkir dan langsung super kereta sukses 7727 Surabaya Solo Jogja Ekonomi. Pukul 5:54 Resto Panda ini patas Surabaya Ponorogo. Oh, penumpangnya terpantau ramai nih, luar biasa Resto pada patah Surabaya Ponorogo. Pukul 5:58 dua bus berangkat. Ada tentrem dua bidadari dari Surabaya Malang. Disusul laju Surabaya Jember. Dan ada dua bus, Bakong dan Harapan Jaya. Bakong patas ya, Surabaya Pare Blitar, Harapan Jaya Ekonomi Surabaya Tulungagung via tol. Harapan Jaya 7410. Dan Bakongnya Surabaya Pare Blitar 7146. Mudahnya masih parkir ya. Lumayan ke arah Pare, lumayan ramai ini teman-teman. Pare buka. Pukul 5:59 Harapan Jaya patah Surabaya Tulungagung. Pukul 6 tepat ada khas patah Surabaya Malang. Pukul 6:01 Eka cepat ya, Surabaya Solo Jogja Purwokerto non ekonomi berangkat ya teman-teman. Ini bus muda akhirnya diberangkatkan dari pojokan ini. Dan ada sumber selamat 7503 Surabaya Solo Jogja. Pukul 6:03 ini ada Jayutama Indo diberangkatkan dari shelter ke-19 Surabaya Tuban Semarang Ekonomi teman-teman. Dan untuk sekedar informasi ya, untuk pengerjaan renovasi terminal sekarang itu sudah memasuki di parkiran ya, yang dicor parkiran bus belakang di jalur pintu keluar ini hampir selesai, sudah siap ready ya. Pukul 6:08 ada laju, ada tulisannya via tol panjang teman-teman ini. Pukul 6:09 Eka cepat dengan armada terbarunya berbodi legasi SR3X Hadi Prem. Ini tujuan Surabaya Solo Semarang Cirebon Bandung berangkat dari shelter ke-24. Gagah sekali ya teman-teman ini. Luar biasa.
S7005 wes. Pukul 6 lebih 10 menit ada laju hijau ya ini. Warna hijau, warna merah cadangan ternyata patah Surabaya Jember. Susu langsung Kalisari di belakangnya. Ini patas Surabaya Malang. Tuh, penumpangnya lumayan ini patas Surabaya Malang. Dan langsung ada Mira di belakangnya. Masih pukul 6.10 menit. Surabaya Solo Jogja Ekonomi. Ini susu langsung AKSNR ya teman-teman ini. Surabaya Madura ya. Hasil tarif biasanya. Oh, kita lihat tujuan Surabaya Madura penumpangnya rame luar biasa atas NR. Pukul 6 lebih 12 menit ada Restu Panda Patas Surabaya Ponorogo. Kita lihat ya penumpangnya. Ini juga masih lumayan. Ukuran pagi di hari Senin berangkatan dari Surabaya. Pukul 6 lebih 14 menit. Wow, dua bus berangkat dari shelter ke-13 yang langsung duluan Harapan Jaya Surabaya Trenggalek via arteri. Ini bagongnya ya, lebih santai ini via tol. Ini Batra Cinta untuk angkatan pagi. Kebanyakan bus Tulungagung itu 2 PP ya teman-teman. Untuk hari-hari tertentu saja biasanya. Di belakangnya ada Eka Cepat ya. Cepat Surabaya Solo Jogja Magelang 7521. Oke, karena ini juga sudah semakin siang, sebagai penutup video kali ini ada Restu Panda Racun Asmara Surabaya Malang AC tarif biasa di arteri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.